Oke guys, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi. Hari ini San Mori. San Mori, San Mori, Sandai, San Mori, Sandai Morning Red. Oke. Kalian masih dalam rangka Rayon. Rayon motor New NMAX ABS Plus Connected 2021. Warna merah marun. Harga OTR Bogor tuh 33.950. Ya, kebetulan gua udah make hampir 3 mingguan. Soalnya beli tanggal 5, sekarang udah tanggal 2, udah tanggal 30 ya. Di 25 hari gua make motor. Sekarang sudah 731 km. Ya, 300 km lagi itu servis pertama. Oke, gimana rasanya punya motor baru New NMAX 2021 naik tingkat dari Vario 125 Old? Yang jelas beda banget ya. Beda banget tuh, sudah pasti dari suspensi, dari joknya beda banget. Terus dari ban, posisi duduk, pokoknya beda banget semuanya. Oh ya, jelas nyaman NMAX lah, udah pasti. Oke, kita fokus ke NMAX-nya ya. NMAX 2021 ini 155cc. Bedanya sama yang NMAX, bedanya sama yang NMAX Old itu di lampu depan sama lampu belakang. Lampu belakang, terus di speedometer juga udah beda. Tapi kalau untuk speed hampir sama ya, mirip-mirip gitu kan. Terus yang gua ambil ini adalah seri tertingginya, yaitu 155cc ABS Plus Connected. ABS Plus Connected itu ABS, rem depan belakang itu bisa rem bersamaan kalau salah satunya ditekan ya. Terus untuk connected-nya itu ada, bisa connect ke handphone, bisa ngecek suhu mesin, oli, sama bensin, sama berapa jarak tempuh yang udah dilewatin. Terus yang keren lagi sih, ini ada sistem TCS ya. Itu kalau misalkan TCS-nya on, itu rem gak bakal langsung pakem gitu kan, tapi kayak ngasih pompa dulu kalau mau ngerem. Udah kemarin udah tak coba. Ini di Sempur ya, ini rame banget. Ya, ini Sempur Bogor. Udah mulai rame ya, udah boleh kayak COVID-nya udah gak ada. Cuman kayaknya udah gak boleh muter-muter dulu. Ini ada apa ini? Ribut apa gimana? Ah, semoga aja kelar lah ya. Jangan ribut-ribut terus di jalan. Wih, ngabers. Di Bogor juga banyak ngabers, Bor. Cara jadi ngabers tuh. Maaf. Kok malah bahas ngabers sih? Oke, lanjut. Ya, terus untuk dari depan itu stand-nya agak ke bawah ya dibanding MS Old. Terus visornya juga beda. Terus naik ke atas speedometer juga udah beda. Ada. Terus untuk kuncinya itu udah keyless ya. Keyless. Jadi sudah aman, udah nggak pakai kunci kontak lagi. Kemarin pas dikirim dealer itu dikasih kunci bagasi belakang sama kunci, bukan, sama dikasih remote. Tapi teman-teman belum boleh masuk sih. Boleh-boleh lari pagi, cuman nggak boleh masuk. Oke, lanjut. Untuk shockbreaker-nya hampir sama ya. Kalau dibilang empuk sih nggak, cuman standar lah ya. Karena posisi gue di Bogor, jalan raya masih bagus, jadi standar banget sih. Ya, dibilang empuk juga enggak, tapi oke lah kayak gitu. Untuk jalur-jalur Bogor ya, karena jalur Bogor kan agak mendingan nih, kagak parah-parah banget. Terus untuk menu di tangan ini ada ini kan, hazard, biasa lampu depan, lampu jarak jauh, lampu pendek. Oke, ke belakang. Ya, intinya gitulah. Nanti lebih lengkap lagi kalau berhenti deh ya, kita review semuanya. Tapi yang gua bilang di sini,
Wah, ini tuh dari posisi ridingnya jelas beda banget. Kaki bisa selonjoran karena posisi gue itu 168 cm ya. Jadi kaki bisa selonjoran. Posisi seperti ini. Pandangan juga ke depan enak, guys. Apaan sih? Reviewnya ini banget, anjir. Apa namanya? Reviewnya kaku banget gitu. Iya. Spionnya hampir masih sama ya kayak yang lama. Terus yang bedain lagi sih body belakang ya. Body belakangnya tuh agak lebih lebar gitu. Agak menyamping banget, gemukan gitu. Mungkin dia itu kenapa lagi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kenapa lagi? Crash bukan? Gak tau dah. Diesel biasanya rame deh. Ya kan bener, gue bilang apa rame? Banyak aliran motor ke situ ya. Moge-moge di situ juga rame banget. Cuman hari ini digas belum San Morian lagi. Kemarin sih rame. Lagi sibuk semua kayaknya. Ya, 25 hari pakai ini, yang gua rasain itu nyaman banget. Pas di polisi, pas di polisi tidur itu beda, lebih oke lah. Memang kalau buat hentakan awal agak kurang ya di NMAX ini. Cuman kalau udah di VVA-nya nyala udah enak banget. Harusnya sih 60-an ya VVA-nya itu baru nyala. Cuman ini gua kalau digas langsung 50-an, 55, 56 udah oke sih. Ya karena gue sendirian, rame banget kan? Gue bilang rame, motor-motor klasik ya. Cuman kemarin baru semingguan, kekurangannya si NMAX ini standar sampingnya ya itu pendek banget. Terus kayak gampang banget buat ngebalik gitu. Soalnya kemarin pas di parkiran, ya gue parkirin, kesenggol gitu sama ibu-ibu, jatuh. Jadi dia tuh harus bener-bener, kalau dari hal itu gue sekarang udah gak pernah lagi standar samping. Terus pakai standar apa bang? Standar tengah. Soalnya kan emang posisi si motor berat ya, gede juga. Tapi dikasih standar yang gimana ya, agak kayak riskan banget gitu, senggol dikit langsung kembali gitu. Tapi kitanya juga sih harus lebih hati-hati, jangan parkirin di yang gak rata gitu kan. Kalau di NMAX apa sih namanya? Yang kalau di Honda kan IIS ya, idling stop gitu ya. Sama aja kali. Ya, jadi bedanya tuh ada di sini ada info pemberitahuan. Terus enaknya lagi kalau mau ganti ngecek speedometernya, dia menu-menunya tuh hanya satu klik ini ya di sebelah kiri. Ya, jadi enggak usah tekan-tekan manual. Hazardnya sebelah kanan. Oke, jadi menurut gua ini komplit banget sih, lengkap. Belum lah. Sabar dulu napa. Parang ngabersu hebat-hebat, guys. Modifikasinya lu keren. Kerennya kenapa? Iya, dipotongin gitu kan. Cuman kasihan ceweknya. Gua dulu tahun 2019 deh pernah modifikasi ngaber, tapi pakai Vario tapi belum booming. Asli itu kalau buat boncengan, posisi hujan sama cewek itu merugikan cewek, guys. Kotornya parah, nauzubillah. Oke. Okay. Bahas ngaber lagi, gua lagi bahas NMAX ya kan. Oke, lanjut. Ya, jadi enaknya tuh langsung di satu menu di sini. Gitu kan? Enggak usah pencet-pencet kanan kiri, tinggal di sini aja. Kalau misalkan mau reset jam, itu tinggal tekan yang lama, nanti bisa di intinya lebih simpel lah gitu. Ini enggak apa berhenti ya? Ada apa lagi tadi? Tadi ada senggol-senggolan.
kenapa sih orang-orang tuh pada suka banget senggol-senggolan? Kenapa nggak berdamai aja gitu? Bawa motor yang bener gitu kan? Kan lebih enak kan dibanding senggol-senggolan kayak gitu. Biasanya kayak gitu galugalan sih. Terus yang gue suka lagi sih dari joknya ya, enak banget. Empuk. Perjalanan jauh juga nggak panas. San Morian Bogor tuh pokoknya kalau nggak di Shell, kumpul titik kumpulnya, tujuannya ke puncak, ke Bukit Pelangi, atau nggak di Shell yang baru, jalan baru itu biasanya titik kumpulnya. Selain itu di mana lagi dah? Kurang tahu lagi. Oke. Jangan ditiru. Sorry, jangan ditiru. Berbahaya. Oke, kita coba tes speednya ya. Tembus 100 gak? Gua kira Om Bima. Ngeri guys. Iya kan ini jalan raya. Kalau bukan jalan raya mah kagak ngeri. Takutnya ada yang nyebrang. Ya buat yang di Bogor nih kalau mau lari pagi rame di sini nih. Buat foto-foto juga bagus. Oh my lord. Di mana sih ini ya? Di Kebun Raya Bogor. Ini kan lagi ngelilingin Kebun Raya Bogor. Sama keluarga boleh ada aja ke sini ya. Oh, jatuh. Terakhir masuk ke situ waktu syuting ini deh. Syuting YouTube Bogor, YouTube Rewind Bogor 2017 masuk gratis. Dari Pak Bima Arya. Langsung koneksi, guys. Enak ya kalau udah punya koneksi orang dalam tuh. Asik banget. Mau syuting di mana pun bisa. Oh my lord. Suara apa ya itu ya? TNI langsung nengok. Iyalah karena ada suara ledakan kayak gitu. Tas petasan kan enggak boleh. Oke, jadi itu aja untuk NMAX 2021-nya. Secara posisi tangan juga enak ya, posisi tangannya. Untuk lebih lengkapnya nanti ya, untuk gambar lengkapnya kita di Taman Hulang, kita coba lihat langsung gimana soknya, bannya. Kita bahas yang lain. Waduh, oh iya lampu merah ya guys. Oh iya ada lampu merah ya. Kalau sini itu ada lampu merah. Saat bisa masuk istana lah ya. Dipanggil presiden gitu ngapain aja kek. Insya Allah kalau punya cita-cita pasti terwujud. Kalau aja rombongan motovlog Bogor ya kan. Rombongan motovlog itu datang buat meliput kan. Ih, enggak ada yang mungkin ya, guys. Woi. Klaksonnya masih biasa sih, standar ya. Standar pada umumnya klakson. Ada yang bilang naik NMAX tuh udah kayak naik jet ski. Cuman karena posisi gue belum pernah naik jet ski, jadi yain aja dulu ya. Soalnya kecuali gue udah pernah naik jet ski yang di laut itu, lo paham gak jet ski yang di laut? Nah kayak gitu kan bentuk kokpitnya juga hampir sama kan, lebih jet ski ya. Di sini ada logo Yamaha, garpu Tala ya, tiga garpu. Emang di garpu ya. Oke. Air, oke, Ryan, air mancur ya guys. Oke, guys. Thank you. Nanti dilanjut lagi ya.